Kematian tidak dapat dihindari dan diprediksi oleh siapapun, bahkan selebriti dunia. Karena ketenaran, tentu saja kematian mereka disorot oleh banyak orang. Hal tersebutlah yang menimbulkan banyak spekulasi tentang kematian mereka. Dari Marilyn Monroe hingga Tupac Shakur, berikut 5 kematian selebriti dunia yang penuh misteri. Tapi sebelum kalian nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Marilyn Monroe. Monroe adalah salah satu bintang Hollywood terpopuler pada era 50-an dan 60-an. Dia secara resmi dinyatakan meninggal karena bunuh diri pada usianya yang ke-36, meskipun beberapa teori menentangnya. Ada yang berspekulasi bahwa Monroe memiliki hubungan dengan Robert Kennedy, adik John F. Kennedy, dan kemudian Monroe dibunuh karena beberapa hal. Kedua, Heath Ledger. Meskipun kematiannya pada tahun 2008 dianggap karena overdosis obat yang tidak disengaja, tapi banyak teori lain yang muncul. Perannya sebagai Joker di film The Dark Knight disebut-sebut sebagai penyebab kematiannya karena peran itu terlalu gelap. Dan Ledger juga mengunci dirinya di kamar hotel selama berbulan-bulan untuk mendalami karakter tersebut. Ketiga, Putri Diana. Meninggalnya Putri Diana karena kecelakaan mobil pada tahun 1997 meninggalkan duka yang mendalam bagi penggemarnya di dunia. Mantan istri Pangeran Charles ini meninggal bersama kekasihnya pada saat itu yang bernama Dodi Al-Fayed di kecelakaan tersebut. Sebagian orang menyebut bahwa kecelakaan Putri Diana tersebut merupakan sebuah sabotase. Keempat, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix adalah salah satu gitaris terhebat dalam sejarah. Hanya dalam waktu 4 tahun dia mampu mengubah persepsi publik terhadap gitar elektrik. Kematiannya pada tahun 1970 dianggap karena sesak nafas akibat overdosis obat. Pacar Hendrix pada saat itu mengatakan kalau Hendrix menelan 9 butir Vesparak sebelum kematiannya, tapi hal ini masih jadi perdebatan. Kelima, Tupac Shakur. Tupac adalah salah satu rapper terbaik sepanjang masa. Dia dibunuh pada usianya yang ke-25 saat berada di dalam mobil bersama pemilik label musiknya yang bernama Suge Knight. Mereka diserang oleh sebuah mobil Cadillac putih dan Tupac terkena 4 tembakan. Pembunuh Tupac yang sebenarnya tidak pernah tertangkap hingga sekarang, dan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Itulah guys 5 kematian selebriti dunia yang penuh misteri sampai sekarang. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.